Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Bandung dirikan posko kesehatan gratis untuk para pemudik. Para pemudik akan mendapatkan pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan relaksasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Bandung Rabu pagi mendirikan posko kesehatan gratis untuk para pemudik di halaman parkir stasiun kereta api Bandung. Seluruh pelayanan dan fasilitas di posko mudik BPJS Kesehatan ini dapat diperoleh secara gratis untuk para pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Selain dapat mengecek kesehatan, para pemudik yang juga kelelahan bisa beristirahat dengan fasilitas relaksasi. Posko kesehatan gratis yang didirikan secara serentak di 8 wilayah padat pemudik ini diharapkan dapat membantu pelayanan kesehatan bagi para pemudik. Ya, sebenarnya kan ini komitmen kita terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ya, khususnya dalam tradisi lebaran kita di Indonesia ini kan pulang kampung ya, setelah puasa itu kan selalu berbondong-bondong, menemui tolan keluarga. Dan kita kalau dalam proses perjalanan ini kan ada yang jaraknya jauh, sehingga menimbulkan kelelahan atau bahkan kadang-kadang sakit. Nah inilah kita memberikan akses sebenarnya kepada mereka yang pemudik ini untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebetulnya. Salah satu pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya mengaku, selain dapat pelayanan gratis kesehatan, juga dapat beristirahat sejenak dengan sejumlah fasilitas relaksasi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Ya, saya mau ke Tasik, Mas. Tasik. Barusan habis dicek kesehatan di sini, Mbak? Ya, tadi saya sempat mampir ke poskonya BPJS Kesehatan. Ternyata ada banyak fasilitas, salah satunya dengan tadi ada refleksi. Jadi lumayan lah sebelum saya berangkat buat mudik, ya saya bisa santai dulu, terus udah gitu tadi sempat ditensi. Posko kesehatan ini dapat melayani para pemudik selama 24 jam hingga tanggal 24 Juni mendatang. Anggi Putra melaporkan untuk NET.